2015 kita dalam acara Bincang-Bincang Kampus. Baiklah, di sini kita akan melihat fakultas-fakultas yang berusaha sementara di fakultas-fakultas sebagai lebih tahu lebih dalam mana fakultas yang berusaha tersebut. Mari kita lihat di dalam. Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my... Baiklah sahabat kampus, sekarang kita sedang berada dalam satu kelas yang sedang melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan di lingkungan FISIP, tentunya mementingkan segala aspek. Serta dalam kegiatan belajar mengajar, keaktifan dari mahasiswa serta arahan dari dosen sangatlah diperlukan. Tidak itu saja, dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar juga memerlukan dan mementingkan aspek kenyamanan, baik untuk mahasiswa maupun untuk dosen. Serta adanya pembelajaran yang menggunakan IT yang memadai sehingga menunjang mahasiswa yang berkompeten. Tidak itu saja, mahasiswa di lingkungan FISIP juga memiliki keseragaman kostum atau jas FISIP dalam kegiatan belajar mengajarnya, yang sebagaimana yang tidak dimiliki oleh fakultas lain. Sungguh sangat membanggakan baik dosen maupun mahasiswa. Kenapa tidak? Fakultas yang baru berdiri lebih kurang 2 tahun ini sudah memiliki prestasi yang gemilang. Tidak itu saja, dari tahun ke tahun
peminat yang ingin masuk ke FISIP juga meningkat dibandingkan fakultas lainnya. Salah satu contohnya, jurusan administrasi negara. Pada tahun ini, mahasiswanya mencapai 8 kelas, begitu juga dengan manajemen. Mahasiswanya juga memiliki 8 kelas, yang sebagaimana tahun sebelumnya hanya memiliki 7 kelas. Baiklah sahabat kampus, dari kelas atau ruang belajar mengajar ini kita akan menuju ruang tata usaha fakultas. Oke, sekarang kita sedang berada di ruang tata usaha fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Disinilah kegiatan administrasi dijalankan bertepatan di depan ruangan tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik juga terdapat ruangan jurusan. Baiklah, sekarang kita menuju ruangan jurusan yang ada di dalam Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini. Di Fakultas FISIP ini terdapat 3 jurusan, yaitu Sosiologi, Manajemen, dan Administrasi Negara. Selamat pagi. Ya, Kang. Dari Senat Fisip. Ya. Saya yang dikarahmat dari kelas ARMG semester 4 2014. Aduh, 13. Jadi di sini saya ingin wawancara, yaitu dalam acara bincang-bincang kampus. Yaitu di sini saya mengambil tema tentang fisik. Itu dengan judul di balik kemilaunya tiada fisik. Jadi saya ingin tahu apa sih partisipasi dari senat supaya bisa bagaimana fisik itu sampai segemilau seperti saat sekarang ini. Kalau ditindak dengan di luar, bagaimana partisipasi tersebut? Kalau Senat FISIP sendiri kan mempunyai visi tersendiri tentunya ya, baik itu secara internal maupun eksternal. Secara internal, kita tentunya Senat mempunyai fungsi sebagai lembaga mediator, aspirator, dan juga lembaga fasilitator mahasiswa, terutama dalam baik itu pengembangan mahasiswa maupun aspirasi-aspirasi mereka mengenai fakultas-fakultasan. Adapun misi visi eksternalnya, kita ingin membawa nama FISIP, baik itu Senat FISIPnya juga, di kancah nasional. Adapun bagaimana untuk mewujudkan hal tersebut, kita telah melakukan beberapa hal, tentunya dalam bentuk program kerja, diajawantahkan dalam program kerja. Salah satunya, masyarakat FISIP pun bisa merasakan beberapa program kerja yang telah kami landingkan, dan hal tersebut dijadikan sebagai wadah di mana kegiatan tersebut untuk mengembangkan masyarakat-masyarakat FISIP, seperti yang kemarin acara olahraga, pekan olahraga seni FISIP. Kemudian dalam pengembangan intelektual, kita juga telah ada sosial, politik, ekonomi, on the week yang kemarin. Dan untuk membawa nama FISIP di kancah nasional, kita insya Allah di bulan ini akan mengadakan konferensi dari FISIP di Indonesia. Itu mungkin untuk internal senatnya sendiri. Kalau untuk masalah kan jauh-jauh hari atau beberapa bulan yang lalu FISIP itu sudah mendapatkan sertifikat ISO gitu. Kemudian yang saya tanyakan, bagaimanakah partisipasi, seberapa besar partisipasi dari senat itu tersendiri untuk mendapatkan sertifikat ISO itu? Tentunya tidak dari pihak ikanan aja itu untuk melaksanakannya. Kita sebagai organisasi tertinggi di tingkat fakultas, yang mana di dalam struktural sendiri kita sejajar sebenarnya dengan dekanat, dan di situ tidak ada titik intervensi, tapi titik koordinasi. Jadi senat dengan dekan itu saling independen. Adapun mengenai kontribusi terhadap fakultas, kita sering mengawal dan juga mendukung kebijakan fakultas itu, yang terutama yang pro, salah satunya yaitu ISO. Kemarin ketika momentum ISO, kita dari awal pengajuan sampai beres, kita terus mengawal, dan adapun hal-hal yang diperlukan untuk mewujudkan ISO tadi, kita juga sudah berkontribusi ke sana. Karena salah satu untuk mendapatkan ISO itu harus ada kegiatan mahasiswa, dan kita melaporkan kegiatan mahasiswa tersebut untuk mensukseskan dan merealisasikan masalah ISO. Tapi kita tidak sepenuhnya mendukung masalah ISO. Tidak mendukung. Alasannya tidak mendukung masalah ISO? Karena bagi kami, bagi Senat Mahasiswa FISIP sendiri, itu yang terpenting bukanlah ISO. Karena yang terpenting bagi kami itu akreditasi jurusan.
Kenapa akreditasi jurusan? Karena ISO bagi kami itu hanya pencitraan saja. Karena ISO itu meskipun standarnya internasional, akan tetapi tidak serta-merta bahwa ISO itu bisa digunakan di Indonesia. Karena bahkan yang menilai ISO pun itu bisa dari swasta. Dan kredibilitas serta integritas dari pihak swasta bukannya kami sundon, tapi ya bisa diakal-akal ya, tetapi berbeda halnya ketika berbicara akreditasi nasional, yang mana itu yang menilai langsung dari nasional, lembaga resmi dari negara kita. Maka kita berpandangan bahwa yang terpenting itu akreditasi jurusan. Bahkan saya sudah ngobrol dengan lembaga penjamin mutu yang dari UIN, beliau juga mengatakan bahwa yang terpenting itu akreditasi jurusan, gitu, bukan ISO. Tapi meskipun demikian, kita tetap optimis bahwa akreditasi jurusan tetap baik, karena pihak dekanat pun pernah menjanjikan kepada kita ketika kita berbincang dengan dekanat bahwa kita menuntut, ISO silakan fakultas untuk menyelesaikan tersebut, tapi jangan sampai akreditasi jurusan itu terabaikan. Dan mereka menjanjikan setelah ISO ini akan langsung mengakreditasi jurusan, karena mereka berpandangan ketika sertifikat internasional dapat, masa akreditasi jurusan dapat juga dapat. Nah, sekarang ini pertanyaan terakhir, sahabat kampus semuanya, kita dengar bahwa FISIP itu merupakan fakultas yang baru berdiri di Universitas Islam Sunan Muntati Bandung ini. Kemudian kita dengar-dengar dari mahasiswa di luar, ada apa banget sih dengan FISIP tersebut sehingga dia sangat terkenal seperti saat sekarang? Menurut Kang Senat, bagaimana pandangan dari orang-orang luar terhadap wahnya FISIP tersebut? Apakah itu wajar atau tidak dalam waktu yang sesingkat ini baru berdiri lebih kurang 2 tahun ini? Dalam mewujudkan FISIP yang nomor 1 di UIN Sunan Muntari Bandung, tentunya kita harus berdampingan dengan dekanat dan maju beriringan bersama dekanat juga sebagai pejabat tertinggi di tengah fakultas. Namun dalam hal ini kita tidak selalu beriringan bersama, tapi kita juga sering melakukan kritik atau kritik kepada pihak fakultas, karena tidak semua kebijakan yang dikeluarkan fakultas itu kita dukung, bahkan sering juga kita gagalkan, dan kita sering juga menuntut hal-hal yang diabaikan oleh pihak dekanat. Jadi dalam membangun FISIP ini, kita ciptakan dengan pihak dekanat simbiosis mutualisme, akan tetapi simbiosis mutualisme tersebut tidak selalu harus saling menguntungkan, akan tetapi ketika ada yang dirasa itu telah menyimpang dari aturan, maka kita saling meluruskan satu sama lain seperti itu. Jadi kita tidak hanya saling mendukung, tetapi kita juga saling mengingatkan antara dekan dengan senat seperti itu. Sehingga alhamdulillah saat ini, meskipun senat sering bersinggungan dengan pihak dekanat, tapi secara tidak langsung kita juga bersinggungan itu merupakan sebuah kritik konstruktif terhadap fakultas. Jadi pada intinya senat itu sangat berperan penting bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasinya kepada dekanat, sehingga tercapainya suatu fakultas yang memiliki mahasiswanya yang berkompeten dan pelayan publiknya yang sangat bagus. Ya. Saya kira terhubungnya mahasiswa fakultas dengan pihak pejabat tertinggi seperti dekanat itu tergantung senatnya. Maju mundurnya suatu mahasiswa di tingkat fakultas itu senat berpengaruh penting, karena untuk menyambung komunikasi kan tidak mungkin mahasiswa biasa bisa langsung berkomunikasi dengan dekanat panjang lebar untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada, tidak mungkin membeberkan ke fakultas. Tetapi berbeda halnya dengan senat, karena senat merupakan organisasi tertinggi di tingkat fakultas yang resmi itu terbentuk, maka senat bisa memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dari fakultas, dan itu kita bisa menyampaikan kepada mahasiswa, dan keluhan mahasiswa juga bisa disampaikan kepada pihak dekanat. Jadi kita itu secara tidak langsung menyambung lidah mahasiswa juga. Iya. Bila terima kasih Kang telah memberikan informasinya. Siap, benar-benar terima kasih. Iya. Baiklah, itulah bincang-bincang kita dengan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik untuk pada hari ini. Terima kasih. Siap. Dalam acara bincang-bincang kampus. Baiklah, saya Yohandika Rahmat undur diri di hadapan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.